gameplay yang kedua ya, yaitu Evil Nun. Ini sebenarnya game offline ya, dan bagi kalian yang pencinta gameplay horror juga bisa bermain game ini karena ya, grafisnya juga bagus dan offline. Oke, kita langsung aja. Kita klik ini dan ini. Oh, ini. Dan kita bisa atur ketingkatan apa ya, sulitnya sih. Kita pilih hard saja karena kita belum tahu ya. Ini kenapa nama saya cuy? Oh, ini bisa diganti sesuai nama kalian kalau boleh ya. Oke, kita langsung aja ke permainannya ya. Kita play dulu. Apa ya, hari satu ya. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe ya, untuk mensupport channel ini supaya lebih berkembang ke debatnya ya. Oke, terima kasih telah subscribe. Dan kita langsung lanjut aja ya. Apa ini cuy? Ini hantunya apa ya? Enggak tahu saya cuy. Ini kalau nggak salah kata teman saya, kalau ketahuan langsung di apa ya, dibunuh cuy. Oke, ini apa ya, kita ketahuan ya, kita ketahuan dan kita langsung dibunuh ya. Ini aja di mode apa ya, ya ini, aduh, ini paling mudah cuy. Tapi kalau ini apa ya, saya pindahin ke AC tadi ya, enggak ke coach ya. AC aja kayak gini cuy. Oke, cuy, itu ya, kita lihat mau kemana ya. Kita lari aja ya. Kita sembunyi aja di sini ya cuy ya. Aduh kok tegang ya. Oke, kalau kalian mau main game ini, itu kita ketahuan cuy, kita ketahuan ya. Kalau kalian mau game ini ada di Play Store ya, tersedia secara gratis dan offline. Wih, sampai hari ketiga loh kita. Kita apa ya, ubah ke pengaturannya menjadi sangat mudah cuy, lebih mudah dari AC ya. Saya baru pertama kali cuy main game ini ya. Aku kembaliin, kita start lagi. Iya ada ya, dan tadi kita masih SC juga sulit ya. Kita ganti ke kos ini kos ya. Kata teman saya kalau diganti dengan mode ini, ketahuan pun nggak akan dibunuh sih. Oh
ini. Oke. Dari apa ya? Ke-1 ya, dari ke-1. Dan kita coba lihat ya apakah kita akan dibunuh ataupun tidak. Di mana ya? Ini harus cari apa ya? Sesuatu cuy, kayak semacam kunci juga. Di sini. Oh, itu cuy. Kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu pun apakah akan dia. Oh, ini cuy. Ambil ya, dan mau buat apa ya ini? Oh, ini buat mengganti sekar ya. Apaan coba? Seperti itu ya misi-misinya. Dan kita akan pancing ikannya ya. Kita akan membuat sedikit keributan ya. Enggak ya, Timothy Cross level nanya apa ya, baik hati ya. Oke, kurasa hanya sampai di situ aja ya cuy ya, walaupun videonya cukup singkat, akan tetapi semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih telah klik video ini dan jangan lupa subscribe untuk support channel ini supaya lebih maju ke depannya ya. I am your God. I will strengthen you. I will help you. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya.